Nomor satu dia punya, dia punya ni Eko Pari kau ni. Bang, dah lah dia ni. Dia tak buat dengan biasa-biasa. Ulu dia ada. Ulu dia hot dah lah. Jadi ada kapu-kapu-kapu supaya kau pari. Kau pari dah lah dia. Lepas tu dia ada sakura. Bunga sakura mesti ada. Sakura. Bunga sakura dia lah. Dia kalau kita poker dia akan ada bunga sakura. Yang ketiganya dia kena ada kemaci dia. Tiga dia dulu. Pak Layang pun tak tahu. Perpustakaan Muhammad Al-Fatih yang dibina berasaskan rumah tradisional Melayu terletak di Kampung Cuk, Labok, Macang, Kelantan. Ianya dibina dengan mengambil inspirasi daripada semangat perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kisah sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih yang mementingkan kekuatan dalaman dan luaran para tenteranya sehingga telah berjaya menakluk kota Konstantinopel pada usia 21 tahun. Kalau kita umur 21 tahun duk congek mutul. Keunikan binaan yang berkonsepkan 3R, reuse, recycle and reduce, yang menggunakan barang-barang terpakai, direka, disusun dan dibina sehingga berdiri megah dan klasik. Ianya kelihatan sangat unik dan kreatif, hasil garapan idea oleh YB Zoo. Yang ni adalah mesin air tebu zaman dulu-dulu, menunjukkan kebijaksanaan orang-orang Melayu dalam mencipta mesin daripada kayu. Mesin ini menggunakan tenaga lembu memusingkan dan menghancurkan batang-batang tebu sehingga mengeluarkan air. Kalau hari ini nak meniaga, tak diguna teknologi ini sebab dia lambat. Kena pulak bule-bule poso, air tebu jua bule poso, lembu buletik. Setakat inilah dahulu perkongsian kita mengenai Perpustakaan Muhammad Al-Fatih. Dan sekiranya anda ingin melihat sendiri, bolehlah datang atau menghubungi YB Zoo untuk keterangan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Muhammad Al-Fatih di Kampung Johor, Labuh, Macang, Kelantan. Jumpa lagi.